Halo, kali ini kita akan membahas cendet. Anakan cendet, pentet atau apapun di daerah kalian yang masih anakan. Jangan lihat dulu dari kepala, kan kepala belum tentu dia hitam semua, itu tergantung jenis cendetnya kawan. Kita lihat di sayap. Warna sayap ujungnya ini. Ujungnya. Bulu paling ujung. Lihat. Kalau hitamnya pekat, kebetulan ini sayapnya cendet betina. Hitamnya kurang pekat. Oke. Hitamnya tidak pekat atau agak-agak kecoklat-kecoklatan, itu udah bisa dipastikan cendetnya itu betina. Nanti ini belum tumbuh bulu putihnya. Kalau udah tumbuh bulu putih-putihnya sini, juga akan terang. Warna putihnya itu terang. Udah dipastikan itu cendet jantan. Kalau putihnya pudar kayak ini, nanti itu berarti cendetnya udah dipastikan betina. Oke. Segitu aja dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam kicau mania.